Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan, mahluk dan kuasa, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah rahmatnya Allah SWT beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita termasuk di dalam sabdaan Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak kebaikan yang banyak pada dia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi dia faham tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan, kita masuk dalam kitab kita 40 hadis huru-hara kiamat. Kita masuk dalam bab berkaitan dengan, masih lagi dalam perbicaraan berkaitan dengan haud ataupun telaga Al-Kausar. Masuk hadis yang berikutnya, muka surat 47, hadis ke-15. Keharuman bau telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdullah bin Amrin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, haudi masiratu syahrin ma'uhu abyadu minal laban wa rihuhu atyabu minal misk wa kizanuhu kanujumis sama'i man syariba minha fala yadhma'u abada. Artinya, Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau dengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telagaku jaraknya adalah sejauh perjalanan sebulan, airnya lebih putih daripada susu, baunya lebih wangi daripada haruman kasturi, dan bekas minumnya bagaikan bintang di langit. Siapa yang meminumnya, dia tidak akan merasa haus selama-lamanya. Baik, kita dah cerita dekat tuan-tuan berkaitan dengan telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga ni akan dihadiri oleh semua umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun setiap orang yang jadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan dapat peluang untuk minum dengan dalam telaga Al-Kausar tadi tu. Jadi luas telaga, besar telaga dan banyaknya gelas atau cebok yang ada dalam tu, malam ni Nabi SAW terang lagi dekat kita tentang telaga tu. Yang pertama adalah berkaitan dengan ayak dia, yang ayak dia tu adalah lebih putih daripada susu. Kita tengok syarah dia. Hadis ini memberitahu kita bahawa luas atau jarak diameter telaga adalah sejauh perjalanan sebulan. Nabi kata, haudhi masiratu syahrin. Luas telaga aku adalah seluas sebulan perjalanan. Di sebulan perjalanan, bila Nabi habaq macam tu, ulama syarah lah. Sebulan jalan ni jalan kaki ke? Sebulan jalan ni berkenderaan ke? Kalau kenderaan, kenderaan apa? Unta ke? Kuda ke? Kaldai ke? Apa maksud Nabi SAW bayangan perjalanan sebulan tu, bayangan berjalan macam mana? Maka menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, sekiranya diukur dari segi marhalah, jarak dua marhalah adalah sejauh 90 km. Sebahagian pendapat ulama Hanafi menyatakan bahawa jarak dua marhalah dapat dicapai dalam masa 2 hari perjalanan. Jadi bayangan kita boleh dapat yang ringkas ni apa dia? Perjalanan dua marhalah memakan masa, makan kilometer 90 km, dia makan masa 2 hari.
Jika diukur perjalanan sebulan, maka dapat dicapai jarak 30 marhalah bersamaan dengan jarak 1,350 kilometer. Pulau Pinang pi Johor dok ada dekat 700 kilometer. Maksudnya Johor pi Perlis atas sikit lagi pada Perlis lagi 1,300. Atas lagi lah tuan-tuan, dia boleh pergi sampai ke Thailand ke mana ke, atas lagi sampai gitu. Maksudnya luas panjang dia sampai macam tu. Walau bagaimanapun, ini anggaran sahaja. Pengarang kita ni dia bagi tahu bayangan pada kita. Bukalah tepat ukuran tu setepat-tepatnya. Itu anggaran. Kalau kita pakai pandangan Imam Mazhab Asy-Syafi'i, kerana dua mahalah lebih kurang 90 kilometer, dua hari perjalanan. Jadi anggaran telaga, anggaran besar tu. Tapi bukalah secara tepat. Ini pandangan ulama. Walau bagaimanapun, anggaran saja. Allah saja yang tahu berkenaan sejauh mana jarak sebenar telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini juga diketahui bahawa telaga tu dia wangi, dan wanginya tu lebih wangi daripada kasturi. Color putih, cawan dia banyak, panjang, besar, luas, lebar, dan juga manis lah. Ayat dia tu daripada madu. Tengok hadis. Nabi SAW beri tamsilan yang diterima oleh panca indera. Contohnya, rasa lebih manis daripada madu untuk lidah, warna lebih putih, susu supaya pandangan mata, dan lebih wangi daripada haruman kasturi yang di hidung. Tamsilan ini memberi pendengar dan orang yang disampaikan hadis ini untuk membayangkan dan menjadikannya matlamat untuk dikecapi. Tujuan Nabi SAW cakap dengan kita supaya apa? Ini orang panggil targhib ataupun bagi semangat dekat kita. Bagi semangat. Bila Nabi kata SAW pasal telaga, Nabi perincikan telaga tu tentang manisnya, besar dia, putihnya dan sebagainya. Maka dengan harapan apa berlaku, kita dapat bayangkan dan kita ada cita-cita di hati kita nak capai benda tu. Dan Nabi SAW biasanya menggunakan kaedah perumpamaan ni, banyak Nabi suka guna. Contoh, kalau tuan-tuan ingat, pernah Nabi SAW bagi tahu dekat para sahabat, ara'aitum anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Aku nak beritahu kat hangpa, ada seorang lelaki, tempat kerja dia dengan rumah dia ada sungai, yang dia akan mandi di sungai itu sebanyak satu hari 5 kali. Hal ya baqa min daranihi min syai', agak-agak hangpa lah kalau dia jenis mandi macam ni, agak-agak badan dia kotor tak? Ada tak debu kotoran? Sahabat kata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabqa min daranihi min syai', kalau cara macam ni lah dia duk mandi bersih ni, tak dan kotor pun tak dan, saat-saat mandi bersih lah dia ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada analogi perumpamaan yang sahabat dapat boleh tengok di dunia, terus Nabi bawa terus pergi ke akhirat. Nabi kata apa? Fadzalika mathalus salawatil khams. Macam itulah kuasa yang ada pada semayang 5 waktu, kerana dia boleh hapuskan dosa. Maknanya debu tak dan lekat kat badan. Orang yang selalu semayang, orang tu tak dan dosa nak dekat dengan dia. Zuhur dengan asar, Allah ampun dosa. Asar ke maghrib, Allah ampun dosa antara dua semayang. Lepas tu dengan dalam semayang duk istighfarnya, lepas semayang pun duk doanya, dalam semayang pun ada Rabbil Fili Warhamninya, dan banyaklah benda menyebabkan orang tu hilang dosa dia. Pernah sekali seorang sahabat Nabi SAW, dia pergi kat pokok, dia goyang-goyang pokok yang kering pada musim luruh. Pokok tu, daun tu jatuhnya banyak. Maka sahabat tu tanya kat tabi'in tu, hang tak tanya ke aku sebab apa aku buat macam ni? Halah, sebab apa tiba-tiba goyang pokok ni, goyang daun ni? Dia kata, Nabi buat kat aku macam ni lah satu hari. Aku tanya sebab apa Rasulullah buat macam ni kat saya. Nabi kata, demikian inilah kalau orang semayang, Allah akan ampunkan dosa dia. Macam mana daun ni berguguran jatuh dekat lantai ni, pokok ni jadi kosong, jadi tinggal ranting, macam itulah Allah SWT akan hapuskan dosa-dosa
orang yang selalu sembahyang. Jadi kaedah perumpamaan tu adalah kaedah yang sangat antara salah satu daripada kaedah apabila kita nak cerita, nak dakwah, nak bagi perumpamaan pada orang. Kerana dalam Quran banyak juga Allah Subhanahu Wa Taala beri contoh-contoh supaya kita dapat bayang dan kita dapat imagine benda tu kita tak pernah nampak. Telaga kita tak pernah nampak, syurga kita tak pernah nampak, semua tak pernah nampak. Cuma bila diberi bayangan pada kita, oh kita nampak, oh cini. Sebab kemampuan akal kita terbatas. Otak kita ni ada benda yang dia boleh fikir, ada benda yang dia tak boleh fikir. Dia kena panduan wahyu tu kena ada. Jadi semua benda kita tak boleh pakai logik. Kalau kita pakai semua benda kita pakai logik, maka banyak benda kita akan ada masalah dekat kita. Sebab tu bila kita baca Quran, ada benda-benda yang di luar daripada kemampuan akal manusia fikir benda tu. Contoh dia apa? Bagaimana seorang lelaki yang beriman di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam boleh ubah istana Balqis itu daripada lokasi dia di Yaman, bawa mai dekat depan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum kamu kelip mata kamu, kelip mata sekali je aku boleh bawa mai istana dia seketul. Maknanya dalam barang istana ni semua tak rosak, barang kaca dia, barang hiasan dia, apa benda pun tak rosak. Seketul aku boleh ambil, boleh bawa mai dekat kamu. Itu bukan Nabi tau, itu orang biasa. Wa qala rajulun mu'minun, orang beriman biasa, tapi dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh buat. Itu benda yang luar biasa yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam Quran. Sama juga peristiwa yang berlaku dalam Al-Kahfi, sama juga peristiwa yang berlaku Nabi Allah Uzair alaihissalam ditidurkan oleh Allah selama berapa tahun? 100 tahun. Dalam surah Baqarah, dia terlena, kambing yang dia bawa tu habis, binatang yang dia bawa tu, tunggangan dia tu dah rosak dah 100 tahun dah. Kemudian Allah cantumkan semua tu depan dia, bangun balik binatang tunggangan dia tu, bangun bangkit macam biasa balik. Nabi Allah Ibrahim AS ketika dia tanya ke Allah, bagaimana engkau hidupkan orang mati, maka Allah Ta'ala kata, ambil 4 ekor burung, kemudian kamu sembelih, cincang, campur semua badan, kepala orang dia ni semua campur, piletak di 4 penjuru. Kemudian kamu panggil 4-4 ekor tu balik, dia akan mai balik pada kamu. Itu mukjizat Allah beri pada para anbiya alaihissalatu wassalam. Jadi banyak benda-benda yang kadang-kadang apabila kita baca Quran, dia tak mampu kita nak fikir. Dia masuk dalam bab yang kita panggil sebagai barakah, bab yang kita panggil sebagai kemampuan akal. Dia bila kita sebut berkat ni, dia kita tak boleh fikir lah tuan-tuan. Dia lain daripada benda. Sama macam kita ada isu sekarang ni kan. Bolehkah orang baca, Imam Syafi'i baca satu hari khatam 30 juzuk? Bolehkah ulama-ulama dulu semayang berjam, semayang sampai sepanjang-panjang malam? Bolehkah Imam Ahmad bin Hanbal semayang isyak dengan wuduk subuh selama 40 tahun, tak tidur ke waktu malam? Lepas tu orang buat kajian pula, satu muka surat nak baca berapa minit, lepas baca satu minit tu, lepas tu kali pula dengan satu juzuk, kali pula satu juzuk tu pula kali dengan 30 juzuk, lepas tu pula bentang dengan masa, tengok satu juzuk berapa banyak kita masa baca, lepas tu 30 juzuk berapa banyak kita baca, lepas tu malam tu berapa banyak, logik tak? Kawan ni pagi tak kerja ke? Malam dia macam mana? Lepas tu esok pagi dia nak kerja balik. Tuan-tuan, kita kadang-kadang bila kita cakap tu, kita suka tengok realiti apa yang berlaku pada kita. Sedangkan di zaman salafus soleh dulu, mereka ini manusia yang Allah beri kekuatan luar biasa untuk beribadah. Kita ni, macam kita kata lah, kita pakai kereta Azia contoh. Kita pi daripada Pulau Pinang ke Kuala Lumpur berapa jam? Kita pergi lah 4 jam, 5 jam. Kadang-kadang silap je boleh pergi 6 jam. Pulau Pinang ke Kuala Lumpur. Ada kawan kita kata kat kita, member ku hantar tak pergi Kuala Lumpur awak?
Sejam 45 minit, sejam setengah sampai dah Kuala Lumpur. Kita kata dia agak-agak orang nak ranjau pun. Hanya aku tak tahu lah. Aku berapa kali pergi Kuala Lumpur. Anak aku duduk belajar Kuala Lumpur. Aku pergi Asia dengan kancil aku, dengan kenari aku. Aku duduk pergi kurang-kurang 4 jam, 5 jam baru sampai. Tu kira habis pecutnya tu. Dia tak tanya kawan tu pakai kereta apa. Kawan kata pakai kereta apa? Oh, kawan aku pakai kereta Ferrari atau kereta Audi atau kereta Titi atau kereta Bugatti Veyron apa tu. Kereta hebat tu. Kereta tu laju lah. Tuan-tuan beli pakai Hilux yang besar tu pun bawa 180 pun kita tak rasa gegaran dia bawa laju. Tak boleh lah banding hang Asia nak banding yang 4x4 tak boleh lah. Hang Asia kancil tak boleh lah banding enjin hang dengan enjin Bugatti tak boleh banding. Saman nombor 2 lah. Memang lah kena saman. Tapi dia boleh sampai sebab kemampuan kereta enjin dia laju. Jadi kita hari ni jangan banding dengan kemampuan ulama-ulama dulu dan salafus salih yang dulu. Kerana kita boleh main game beberapa jam, kita boleh tengok jam, boleh tengok apa nama gambar sampai Hindustan ke sampai 3 jam. Kita boleh main motor budak-budak boleh naik pada pagi sampai malam sampai habis masa macam tu je. Macam mana kita rasa buat benda yang lara tu biasa? Para salafus soleh dulu, ibadat tu satu benda yang biasa bagi mereka. Kerana saya beritahu tuan-tuan, kalau hati manusia dia dah seronok dengan benda tu, maka dia spend masa banyak mana pun dia tak akan terasa dengan benda tu. Tuan-tuan tunggu isteri ke atau tunggu orang, setiap saat kita tunggu orang tu macam lama tau, macam lama saya nak bergerak masa tu. Tapi kalau kita buat benda yang kita seronok, kita tak kerasa masa tu bergerak. Eh, dah 2 jam dah. Tak sedap dah. Kira apa orang ni? Ya Allah, pukul 10 dah. Tak sedap sebab benda tu benda yang kita minat. Bila kita buat benda yang kita minat tu, kita tak akan rasa. Ini macam kawan-kawan dia main rakam ni lah. Sebab apa dia boleh main rakam? Dia minat. Dia boleh edit, dia boleh buat tu, dia boleh buat suara, editing, filem semua. Kadang-kadang duduk sampai 2-3 jam, dia tak perasan. Ya Allah, 3 jam duduk edit video ni. Sebab benda tu bila kita minat, kita buat, kita takkan rasa kita spend masa tu. Dan nombor 2, bila hati kita dah penuh sayang atau suka dengan benda tu, kita takkan rasa apa. Saya beritahu tuan-tuan contoh benda tak baik. Zaman Nabi Allah Yusuf AS, ketika mana geng-geng Zulaika ni, zaman-zaman dia, waqala niswatun fil Madinah, orang perempuan zaman tu, mereka mula cakap tentang Zulaika, berkenan dekat cleaner dekat rumah dia, Nabi Yusuf ketika tu macam housekeeping je kat rumah tu, dia rasa hang ni tak standard lah, sayang dekat ni Yusuf ni, macam orang biasa, macam mana hang boleh berkenan dekat dia. Tahu-tahu kisah, Zulaika, dia panggil mereka ni semua duduk, bagi seorang satu pisau dan buah, dan dia panggil Nabi Allah Yusuf AS. Ketika Nabi Allah Yusuf AS jalan, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Apabila Nabi Yusuf AS jalan, maka mereka kagum dengan Nabi Yusuf ni, rasa macam teruja, rasa macam cinta mereka pada kehandsaman atau ketampanan Nabi Yusuf tu memenuhi hati mereka sehingga seluruh badan mereka menjadi bius, sehingga hirisan pisau pada tangan tadi tu melukai tapi tak dirasai. Kenapa? Kekebalan kerana cinta dan sayang dan kagum pada handsome Nabi Allah Yusuf AS. Tapi cinta kagum tu ke arah negatif lah. Dia bukan ke arah positif. Wah, hebatnya. Dia macam nak main ke arah tak elok. Tapi cinta itu, itu bukan cinta suami isteri. Cinta itu kagum orang biasa je. Tapi kagumnya dia menyebabkan tangan dia yang dihiris itu tidak disedari. Tuan-tuan, kalaulah benda yang tak elok itu pun bila dilihat itu ada kekebalan kuasa yang luar biasa, apatah lagi benda yang kita buat, kita seronok, baca Quran, semayang semalam-malaman. Tuan-tuan pernah ingat sahabat Nabi SAW nama Sayyidina Abbad radhiyallahu anhu, dan seorang lagi sahabat, saya tak ingat apa nama dia. Dua orang ni,
ditugaskan untuk jaga kemah Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu malam. Bila dua orang sahabat ini ditugaskan, depa kata tak apalah kami jaga. Bila ni sebelum ayat Quran turun, wallahu ya'simuka minan nas, Allah akan pelihara kamu wahai Rasulullah daripada kejahatan manusia. Sebelum turun ayat tu, bila Nabi musafir, Nabi pi perang mana-mana, malam mesti ada dua orang sahabat yang jaga barang, jaga Nabi dan semuanya. Bila dua orang sahabat ni dah bangun, mereka dah jaga, mereka kata macam ni lah, kita dua orang jaga ni macam macam ni kita giliak, hang tidur, aku jaga, aku jaga, hang tidur. Jadi hang boleh rehat, lepas tu aku pun boleh rehat juga. Kita pakat-pakat rehat dan kita pakat-pakat jaga. Okey, dua-dua setuju. Seorang kata okey, hang rehat, aku jaga. Kawan ni yang pertama, sahabat yang pertama, dia jaga. Maka sahabat, masa sahabat ni jaga, dia ingat di hati dia, pada aku duduk jaga saja, macam free line clear, biar aku semayang malam, dapat agak faedah aku. Dia pun mula takbir. Masa dia mula takbir untuk semayang, apa berlaku? Musuh yang duk perhati dia pada jauh, bila dia tengok ada orang berdiri, dia pun panah. Daripada jarak jauh, dia panah, zap, masuk terus ke dada dia. Dia tengah semayang. Apa dia buat? Dia teruskan semayang dia. Masa dia teruskan semayang dia tu, maka datang satu lagi anak panah, zap, masuk ke dada dia. Panah betul tau, bukan panah Maidi nak beli hak kedai RM2 biasa DIY tu tak. Panah betul, besi, rak masuk di badan. Dua kali masuk. Bila dua kali masuk, dia pun rukuk, habiskan semayang dia. Dia merangkak dalam keadaan berdarah dan dalam keadaan yang lemah, gerak seorang lagi sahabat tu. Seorang lagi sahabat bangun, ya Allah, awak hang pi tak gerak aku pada awal, yang tak berhenti awal pula. Dia kata apa? Dia kata, tadi masa aku tengah semayang, aku tengah baca surah Al-Kahfi. Seronok sangat aku baca surah tu, sampai aku tak rasa sakit tu, tak rasa. Macam seronok sangat, meliputi Quran tu, meliputi badan dia dan hati dia. Seronok macam sap-sap, kena dua kali kena tu, dia tak rasa apa. Kemudian bila aku terfikir keselamatan Nabi SAW, aku ni tak ada apa, aku no harm ya. Sebab Nabi tugas aku, suruh aku jaga Nabi. Bila aku ni pula dalam keadaan aku pi serah diri kat, masa aku tak bertindak macam ni, nanti orang main serang pula. Bila sahabat tadi ni gerak, ada dua orang sahabat bangun, musuh yang tengok pada jauh, dia kata, eh, dia ni bukan seorang, ramai kot, dia pun belah. Saya nak abang kata apa? Bila satu benda tu kita minat, kita seronok, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri pada kita, kita tak terasa masa kita tu bergerak kerana minatnya kita dengan benda tu. Tambah-tambah kita buat satu benda untuk dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab barakah masa ini adalah satu benda yang kita tak boleh fikir. Saya selalu beritahu kat tuan-tuan contoh, dulu kita tak kahwin, kita duduk seorang, kita bujang, kita sewa bilik, kita bayar 200-300 untuk bilik, duduk dengan kawan. Masa tu kita tak ada, nak kumpul duit pun tak boleh. Padahal bukan makan apa, saya pun dah makan Maggi yang tu ya. Nak kumpul duit tangan, nak bayar kat mak, nak ada saving dalam bank tu macam payah sangat. Tapi yang nama kata barakah, bila kita dah berkahwin dengan pasangan kita, apa berlaku? Kita duduk sewa asing, gaji kita kena guna banyak untuk sewa untuk kita seorang. Tambah pula isteri kita tak bekerja, kita kena biayai dia pula dengan rumah, dengan makan. Tapi yang peliknya, apabila kita dah berkeluarga, Allah bagi barakah dalam gaji kita tu, kita kata kenaikan lah, bukan kenaikan banyak sangat sampai 1-2 ribu next tahun. Adalah naik gaji sikit je, tapi sikit tu kita boleh cover untuk seluruh rumah kita seorang. Bil ayak kita bayar, bil elektrik kita bayar, ada anak seorang pula. Yang lebih kita tak boleh fikir, time kita ada anak, komitmen kita lebih dengan pampers, dengan susu, kita boleh beli kereta. Walaupun second hand, boleh beli kereta kancil satu, kita boleh beli. Dulu kita sewa rumah yang kecil, mungkin kita boleh sewa rumah besar. Sebab apa? Sebab ini nama dia adalah barakah daripada Allah bagi bila kita dah berkeluarga. Makin besar keluarga, makin besar komitmen, tapi makin Allah murahkan rezeki kita. Kerana benda ni kita tak boleh fikir, kita pun tak tahu kok mana jadi ni. Maka bila kita lihat kisah-kisah tu, jangan kita banding kisah kita dengan kemampuan ulama-ulama dulu.
Kerana kita macam kita lah, kita boleh main telefon sampai 4-5 jam kita tak rasa apa. Depa kalau main tengok kita, depa pelik tengok kita. Kita boleh main telefon 7-8 jam, dia pelik tengok kita. Kita pergi tengok dia, kita kata pelik hang ni boleh baca Quran punya belambak aku ni. Orang tak baca Quran banyak-banyak, orang main telefon. Dia main kat kita, dia rasa pelik. Sebab kita duk biasa dengan benda yang lara, jadi kita sampai otak kita fikir, mampukah hampa ni nak buat amalan-amalan macam tu tu, boleh ke tak boleh ke? Kita ragu-ragu kemampuan mereka. Kita jangan tanya orang biasa, pergi tanya orang yang istiqamah buat amal-amal soleh. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana barakah masa Allah beri pada dia. Dia bukan macam kita jenis duduk baca Quran ke tu. Satu hari sejuzuk. Mereka bukan jenis duduk bersila cari tempat. Mereka hafal Quran 30 juzuk. Sambil buat kerja, sambil boleh baca Quran tu. Quran tu macam Fatihah. Hari-hari duduk baca 30 juzuk. Ada dah. Tak heran. Kalau mulut kita duduk diam, tak buat apa, naik motor pun diam, naik kereta pun diam saja dengar lagu, dia depa gunakan masa yang ada tu untuk baca Quran. Jadi tak mustahil dia boleh khatam. Tuan-tuan pi tengok dalam Al-Azkar karangan Imam Nawawi, dia boleh bagi tahu kat tuan-tuan. Paling champion dalam Al-Azkar Imam Nawawi tulis, satu hari 8 kali khatam. 4 kali pagi, 4 kali khatam. Itu paling champion of the world ni. Imam Nawawi kata dalam Tibyan Adab fi Adab Hamalatil Quran, dia kata, Imam Nawawi kata, aku tak pernah jumpa orang lebih banyak pada tu khatam sebanyak 8 kali satu hari. Kita baru dengar sehari, kita rasa wah pelik lah sehari khatam sekali, tak. Padahal ada lagi banyak ulama-ulama dulu yang dia boleh buat lebih hebat lagi. Maka ini juga balik kita kepada hadis kita balik. Saya beritahu tuan-tuan, sekali minum air telaga Al-Kawthar tu akan matilah dahaga. Dahaga tu tak ada lagi dah. Jadi masuk dalam syurga tu adalah enjoy. Minum banyak manakah, sungai susu, sungai madu, sungai arak. Semua tu minum tu seronok, enjoy saja, bahagia. Bukanlah satu benda yang dahaga lemak, dahaga ni. Tak mana cari ayak tak. Dia tak ada benda yang meresahkan dalam syurga. Hadis yang kedua. Tiga tempat yang dapat ditemui Nabi SAW. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, aku mohon pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas radhiyallahu anhu qaal, sa'altu Nabiyallahi an yashfa sallallahu alaihi wasallam an yashfa ali yawm al-qiyamah. Qala ana fa'ilun. Qala fa aina atlubuka yawm al-qiyamah ya Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam. Qala utlubni awwala ma tatlubuni 'inda as-sirati. Qala qultu fa idza lam alqaka 'ala as-sirati. Qala فأنا عند الميزان قال فإن لم ألقاك عند الميزان قال فأنا عند الحوض لا أخطئ هذه الثلاث مواطن يوم القيامة. Daripada Sayyidina Anas bin Malik. Tuan-tuan, Anas bin Malik ni mak dia Ghumaisah radhiyallahu ta'ala anha, masa Nabi SAW baru sampai ke Madinah, orang seronok sangat dengan Nabi. Orang buat main macam-macam lah. Main duit lah, main yang tu ni lah, main bagi barang lah, bagi keperluan macam-macam lah. Mereka sayang sangat ke Nabi SAW. Mak Sayyidina Anas bin Malik, dia pegang tangan Sayyidina Anas bin Malik. Masa tu umur 10 tahun, darjah 4 kalau bahasa kita. Mai tinggal kat Nabi. Wahai Rasulullah SAW, ni anak saya. Ambillah dia. Khidmat pada kamu. Dan bermula daripada umur sekecil tu, dia jadi anak murid, masuk dalam madrasah Nabi SAW. Manusia pertama yang mengaji dengan Nabi SAW adalah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maknanya daripada kecil dia dijaga, dibelai dan diberi tarbiyah direct oleh baginda Rasulullah SAW. Dan Nabi ada bagi kat dia satu tongkat, dan dia pesan, nanti aku masa meninggal, tongkat ni tolong kebumikan aku sekali dengan tongkat ni. Kerana aku nak bawa tongkat ini, aku nak jumpa Nabi SAW dekat padang mahsyar nanti. Aku nak kata, wahai Rasulullah SAW, saya Unais. Unais tu isim tasghir, panggilan manja pada Anas. Kalau Anas, jadi Unais. Kalau Umar, jadi Umair. Maknanya isim tasghir kita panggil dia dalam kaedah bahasa Arab.
Aku nak pi, aku nak kata kat Nabi SAW, saya adalah anak, saya selalu khidmat pada kamu. Ini tongkat bukti Nabi pernah baik kat aku. Boleh tak syafaat kat aku? Sayyidina Anas dengan Nabi SAW ni adalah orang yang sangat rapat, orang yang sangat mengetahui. Dan Nabi pi mana pun Sayyidina Anas akan ada. Macam bayang-bayang lah kita kata, Nabi pi mana dia ada, apa Nabi buat dia tahu. Dan umur dia panjang pula. Nabi SAW doa pada dia, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil hayatahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan anak pinaknya, panjangkan usia dia dan berilah keberkat. Banyakkan hartanya, panjangkan usia dia dan berilah pada dia rezeki daripada wa barik lahu fima ataitahu. Berilah keberkatan pada rezeki yang telah kau beri pada dia. Sayyidina Anas bin Malik ada kebun kurma. Tapi Allah bagi satu keistimewaan kat kebun kurma. Kurma dia extra large, mega size. Orang semua besar ni. Kebun dia ni jenis besar tu, jenis lain. Oh, hebat eh. Dia macam saiz yang mega dan besar sebab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, ada haruman misk, kata Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, bagaimana kalau orang lalu kan kat kebun, lalu kat kebun tu, sampai kat kebun Sayyidina Anas bin Malik. Oh, wanginya macam bau kasturi. Dan Sayyidina Anas bin Malik ni Allah beri pada dia panjang usia dia, dan anak-anak dia pun dekat, ramai yang Allah beri pada dia zuriat keturunan anak-anak dia. Maknanya dia ni rapat dengan Nabi lah. Dia rapat-rapat dengan Nabi pun tahu dia fikir apa. Dia dah fikir, aku ni kat akhirat boleh selamat ke tak ni? Risau ke aku ni? Dia risau. Mahsyar, mizan, tak tahu. Walaupun aku selalu rapat dengan Nabi, risau. Maka apa dia kata? Sayyidina Anas bin Malik kata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku memohon kepadamu untuk berikan syafaat padaku. Ya Allah. Dia hebat dah. Dia pun minta supaya Nabi syafaatkan dia, tolong dia ke akhirat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Dan Nabi kata, ana fa'il. Nabi kata, insya-Allah aku akan lakukannya. Maknanya, hamai jumpa aku nanti. Aku akan syafaatkan kamu ke akhirat. Tapi Sayyidina Anas bin Malik jalan lah. Tapi Sayyidina Anas bin Malik terpikir juga. Terpikir Nabi ni macam kalau bahasa kita, public figure lah. Orang akan kumun Nabi, tanya, mahsyar ni. Nabi ni orang utama. Kita baca dah syafa'atul uzma. Orang akan jumpa semua Nabi lah. Orang akan serbu Nabi SAW. Jadi aku ni, macam mana ni boleh ke rempuh orang semua cari? Ada tak beberapa option lain-lain? Katalah tak tahu nak cari tak mana ni. Maka Nabi SAW kata apa? Cari aku di titian sirat. Dekat titian sirat, hamba cari aku. Maka Sayyidina Anas bin Malik kata, aku bertanya lagi, jika aku tidak jumpa kamu di titian sirat, di mana aku nak jumpa kamu? Rasulullah. Di jalan dah. Tapi dia macam confused lagi. Katalah tak jumpa. Oi, tak boleh buat main ni. Ni orang ramai nak jumpa ni. Satu-satu orang harapan yang boleh syafaat orang semua ni. Nabi-Nabi pun minta tolong supaya dicepatkan dengan syafaat Nabi SAW. Ada tak tempat lain? Maka Nabi kata apa? Cari aku di mizan. Cari aku ketika orang duk timbang amal soleh. Dan yang ketiga, Sayyidina Anas bin Malik tak buah hati. Tiga kali dia tanya. Satu lagi pada dia, kalaulah tak temui kamu di mizan, maka sabda Nabi SAW, cari aku di telaga dan aku tidak akan berada di tempat lain selain daripada tiga tempat ni di akhirat. Nabi kata, kalau tak jumpa aku kat mizan, cari kat titian sirat. Kalau tak jumpa aku kat titian sirat, hang boleh cari aku dekat, nama dia adalah Telaga Al-Kausar. Tiga tempat ni aku tak akan tinggal orang. Aku akan tunggu umat aku di tiga lokasi ni. Tuan-tuan pernah dengar ada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah tanya kat Nabi SAW, ayazkuru ahadan ahada. Esok di akhirat, ada tak masa kita duduk di padang mahsyar, masa kita duduk bangun daripada akhirat tu, ada tak kita akan terlintas fikir anak, isteri, family, keluarga, maklang, tok ngah, tok nyut, apa, kita akan fikir tak? Orang ni semua ada tak kita terlintas?
Ataupun kita tak fikir siapa, kita fikir family aku, aku je, ada tak? Nabi kata ada. Manusia akan teringat. Amma fi thalathi mawatina fala yadhkuru ahadun ahada. Tetapi ada tiga tempat, tak ada siapa pun akan fikir pasal siapa pun, orang tak akan fikir. Maknanya tiga tempat ni, dia tempat yang betul-betul penting, dan manusia tengah serabut tu, dia takkan fikir siapa lah. Isteri ke anak semua takkan fikir. Apa dia? Pertama mahsyar, kedua mizan, ketiga titian sirat. Mahsyar ni duk tunggu buku catatan ni, duk risau ni, piak piak piak, dia ni main ke depan, dia ni main ke belakang, dia ni depan kita macam tu, depan dia ni dengan tak pakai baju, dengan tak pakai seluar, dengan matahari tak kepala. Ui, sabutlah buku aku nak main kat mana. Duk tunggu je buku duk main kat mana. Masa tu memang takkan apa fikir orang lain. Yang kedua, orang takkan fikir orang lain di mana? Di mizan. Ketika timbangan amal soleh, baik buruk ke lemak, yang ni kira final decision ni, macam mana ni, syurga ke neraka, syurga ke neraka. Aduh, tak ada orang akan fikir. Yang ketiga, titian sirat, jalan bawah api neraka. Dia kaut 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 kaut, orang akan jatuh. Kecuali orang yang jaga sembahyang lima waktu, Allah mudahkan dia. Tuan-tuan, tempat ni orang takkan ingat orang, tapi Nabi ingat orang. Ingat siapa? Ingat umat dia. Nabi SAW akan beri syafaat yang uzma, nama dia di mana? Di mahsyar, untuk umat dia. Dan Nabi SAW tempat orang semua takkan ingat siapa pun dah, tapi Nabi ingat siapa? Nabi tak kata Nabi nak teringat kat Sayyidatina Fatimah ke, Khadijah ke, Aisyah ke, isteri kesayangan Nabi. Tak, Nabi fikir umat ya. Aku akan tunggu di situ untuk apa? Untuk bantu umat aku. Nak rayu ke Allah Ta'ala, wahai Allah, kesianlah kat dia, amal soleh dia, bagilah, bagilah dia masuk syurga, bagilah. Pujuk, rayu Allah Ta'ala, kerana sayangnya Nabi SAW pada umat. Nabi akan tunggu, tunggu di titian sirat. Nabi akan doa apa? Rabbi salim, salim, ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Inilah dia tuan-tuan, satu-satu manusia yang hidup tak ada kepentingan diri sendiri. Hidup dia untuk beri kepentingan pada umat dia. Walaupun tersiksa diri, susah, payah, dalam keadaan yang payah sangat, sehingga Allah kena pujuk Nabi. La'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadithi asafa. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, tak apa, tak payah kamu siksa diri kamu sendiri kalau mereka tak beriman ni. Doa malam Badar tu, Nabi doa sampai pagi, sampai angkat tangan, nampak putih ketiak Nabi, ridha jatuh. Nabi ulang dalam sembahyang, in tu'azibuhum fa innahum ibaduk. Kalau kamu azab mereka, mereka ni bukan orang lain, mereka umat kamu, mereka hamba kamu juga. Maknanya Nabi sayang betul-betul dekat umat dia. Tapi hari ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, bila kita baca hadis ni, kita tahu di mana kita sayangnya kita dengan Nabi, dengan di mana Nabi dengan kita. Nabi SAW sayang Nabi, dia lebih daripada sayang kita. Tapi hari ni apa kita sayang ke Nabi? Berapa banyak kita selawat, amalan-amalan hak Nabi ajak kita, kita buat, berapa banyak yang kita buat, banyak benda hak Nabi habak kita, kita tinggal, kita tak pernah buat. Maka inilah benda-benda yang boleh menyebabkan kita ni insafi diri kita sendiri, memperbanyakkan selawat dan amal soleh. Tambah esok ni, hari ni, malam ni masuk Jumaat dah, maka kita pastikan setiap hari Jumaat, hari lain selawat juga. Setiap Jumaat lebih sayang kita kepada, selawat kita kepada Nabi SAW. Hadis ini menyatakan secara jelas bagaimana cara untuk menemui Nabi bagi minta syafaat daripada baginda SAW. Soalan yang ditanya oleh Sayyidina Anas ini, soalan yang sangat bermanfaat untuk umat akhir zaman. Untuk kita jugalah. Dia tanya tu untuk kita juga, untuk kita dapat. Bagi orang yang beriman dengan Nabi SAW namun tidak pernah bertemu, mereka digelar ikhwan atau saudara. Hal ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Nabi menyatakan bahawa baginda rindu untuk bertemu dengan umat akhir zaman yang beriman dengan baginda. Bayangkan walaupun jarak terpisah 1400 tahun, masih lagi Nabi ingin bertemu dengan kita. Hadis ini memberi isyarat penting bagaimana Nabi SAW
bagaimana mencari Nabi pada hari yang genting dan penuh dengan manusia pada hari itu. Jadi itulah tiga lokasi kita dapat bertemu dengan Nabi SAW untuk dapat syafaat. Secara visual, dalam minda kita dapat mengagak jarak jauh dan sukarnya hari kiamat. Kemudian pada hari penting itu, kita ada satu misi mencari dan meminta syafaat Nabi SAW. Sudah tentu kita sanggup susah payah menempuh perjalanan ribu kilometer, mengharungi lautan jutaan manusia yang nanar, mengenang nasib mereka dalam keadaan panas yang membahang. Sekiranya beruntung, kita menemui Nabi SAW dalam satu tempat, sama ada di Sirat atau di Timbangan ataupun di Kausar. Pastikan kita dapat bertemu dengan Nabi SAW dan mendapat syafaat baginda. Alangkah ruginya sekiranya kita mengharungi perjalanan jauh dan sukar dan Nabi enggan bertemu dengan kita, Nabi berpaling daripada kita. Kita cerita dah bulan lepas, ada orang di jalan-jalan cari, rempuh orang semua cari di mana-mana-mana, jumpa. Bila jumpa Nabi ni dah letih sangat dah, nak main ke Nabi dah. Nabi SAW tak mau bertemu dengan dia kerana di dunia dia buat ajaran yang lain daripada diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok pengajaran. Soalan Sayyidina Anas bin Malik adalah menjawab di mana, sedangkan hadis sebelum ini menjawab soalan bagaimana dan siapa. Umat Nabi akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tiga tempat, iaitu sama ada Sirat, Mizan ataupun Telaga. Janji temu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam umpama blind date, kerana kita tak pernah bertemu dengan Nabi, dan namun baginda sallallahu alaihi wasallam akan mengenali kita berdasarkan kesan wuduk yang ada pada wajah dan anggota manusia yang bercahaya. Tapi tuan-tuan, kita habaq dah, ghurrah muhajjalin dah. Orang yang mai kat Nabi tu adalah orang yang sembahyang lah tu. Sembahyang dah, mai ke Nabi pun Nabi tolak dia. Kerana amalan-amalan manusia ni, jadi kita kata bukan confirm kita sembahyang ni kita boleh selamat dah. Ramai manusia yang dia sembahyang tapi hakikatnya belumnya dia belum sendiri sembahyang. Ni sebagai satu peringatan untuk kita lah. Banyak orang kadang-kadang saya tengok ambil wuduk macam mana. Kadang kita tengok dia sembahyang sunat, punyalah laju, cucak, 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 cucak. Kita pun duduk fikir, betul ke main kuliah sembahyang berlaju macam ni? Dia tak ada tomak ninah, tak ada apa, tak ada tu sembahyang, tak cek lagi Fatihah dalam sembahyang macam mana. Maka banyak kekurangan kita berlaku dalam sembahyang. Dan Nabi kata apa? Wailul lil aqabi minan nar. Kecelakaan bagi orang yang tak basah tumit dia ketika ambil wuduk. Mana dia ambil wuduk, dia sembahyang tapi dapat kecelakaan. Dia sembahyang, dia duduk belakang tok imam, tapi dia lebih laju pada tok imam, Allah tukar kepala dia ke akhirat esok ni. Maksudnya orang ni orang baik-baik lah, orang bagus, main sembahyang semada, boleh jadi tergelincir. Jadi doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab tu, jangan kita tinggai, kita bacalah selalu, kerana kita tak tahu hidayah Allah tu, kita doa supaya berkekalan di dalam hati kita. Ramai orang kita tengok macam itulah tuan-tuan, kadang-kadang kita jadi, ada hari kita iman kuat, kita main kuliah, ada hari dia jadi tak larat kak, dia nak kira duduk di rumah tengok berita, sembang tengok drama aku tu, jadi maipek aku tu, lama-lama dia jadi elok balik, lama-lama dia okey balik, lama-lama macam tu kan. Supaya kita doa pada Allah supaya istiqamah, biarlah hujung usia kita dalam keadaan kita tengah jadi baik, jangan usia kita di hujung dalam keadaan kita tengah buat benda tak elok tu. Dan terakhir, Nabi SAW sabar melayan pernyataan Sayyidina Anas sehingga beliau berpuas hati, baginda tak marah dan tak pula suruh Sayyidina Anas bertanya. Jadi Sayyidina Anas ni budak-budak lah ketika tu, umur kecil. Jadi bila ulang-ulang tanya soalan tu, Nabi pun tak marah. Jadi kita, bila kita ajak anak-anak kita atau anak murid kita atau cucu kita dan sebagainya, bila dia ulang-ulang tanya satu benda yang dia tak faham, maka kita pakai konsep pengajaran Nabi SAW, kita ajak pelan-pelan sampai dia faham,
Yang kan kata dia, hang ni berapa kali ajak ni bengong sangat ke apa yang cakap tu. Dia nak tanya, biar dia puas. Dia budak-budak, dia suka tanya, dia ada banyak benda. Dan pertanyaan Sayyidina Anas bin Malik sebenarnya memberi faedah yang besar pada kita, supaya kita dapat ketahui tiga option yang Nabi bagi tahu dekat Sayyidina Anas bin Malik, di mana kita boleh terselamat nanti di akhirat. Okey, nanti saya akan cerita, kita akan jumpa pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama akan ketuk pintu syurga. Dan password untuk masuk pintu syurga dibuka tu apa? Adalah suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana akan ditanya, man anta? Fa aqulu Muhammadun fa yaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Aku diarahkan supaya jangan buka pintu ini pada mana-mana orang sebelum daripada kamu. Maknanya suara Nabi, bila Nabi kata saya Muhammad, suara itulah menjadi password untuk buka dalam pintu syurga tadi tu. Kalau orang lain, suara lain, dia tak boleh. Nanti juga kita akan jumpa bab berikutnya, Al-Quran pada hari kiamat. Al-Quran menemui pembacanya pada hari kiamat. Nanti kita akan jumpa balasan orang yang riak pada hari kiamat. Nanti kita akan jumpa lagi golongan yang yang selamat di atas mimbar cahaya, dan golongan yang selamat dia di akhirat tu lah. Dia masih dalam suasana mahsyar, dalam masih dalam suasana bagaimana nak selamat ketika dalam huru-hara tu. Bab-bab berikutnya nanti, insya-Allah. Baik. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.